ternyata ada satu orang dari tim nomor 4 yang harus nge-knock satu player dari tim nomor 7. Ternyata Abang Terheran Ah, sudahlah. Rata yang nomor 11 knock oleh Alter Ego. Apakah diratakan oleh Alter Ego? Praktekan di saat mereka tadi boyah, Pak. Boleh. Dia lagi main HP kan? Oke. Saya posisi sebagai yang mati tar. Ya. Ayah. Aduh, mati pula kamu ini. Gimana? Quarter final 30 juta. Pasti dapat 30 juta. Langsung umroh. Kalau Anda tidak melihat tadi yang terjadi dengan Amor seperti itu. Kali ini Bung Ganda pesawatnya berada dari atas ke arah bawah Lambermill. Kali ini entah kemana mereka akan, seperti di match pertama kali ini Bung Ganda. Kalau seperti di match pertama kali ini, Alter Ego langsung saja melompat menuju ke crossroad. Kali ini Pak Alter Ego kalau misalnya mau lolos, Pak, itu benar-benar harus membunuh banyak orang. Benar sekali, setidaknya kalau 20 kill kali. 20 kill langsung juara sepertinya. Satu player, satu tim di situ ada. Tampaknya terpisah jarak antara kau dan aku di situ, tim nomor 5. Masih ada satu tim lagi, Pak, di atas pesawat dan... Tim nomor 5, lihat Bung Ganda. Tampaknya si Jimai sangat menikmati pantun yang ada di pesawat. Iya, Pak, ketiduran, Pak. Iya, pantun dari pramugari, kan. Iya, nyaman di telinga. Jalan-jalan ke Lambermill, cakep. Cakep. Jangan lupa ngemil, kan. Ya Allah. Cakep, ya. Di situ kita lihat, Bung Ganda, tim nomor 3 masih berada di angkasa. Bertemu dengan tim nomor 8. Rebutan rumah akan terjadi war di awal game kali ini. Tim nomor 3 dan tim nomor 8, siapa yang akan mendapatkan senjata duluan? Mereka akan saling kekill duluan. Pak, ini Pak, lihat Pak, tim nomor 3 ini satu orang malah sesat ke sungai mencari ikan sepertinya. Memancing udang. Karena pada bulan Februari udang sedang beranak-anak. Dan satu orang dari tim 8 sepertinya sangat kritis dispray oleh pemain nomor 3 yang kali ini dia mengalah. Keluar malah, Pak. Padahal dua player lo bisa aja untuk ngenok satu player di situ. Iya, dan ulalalala. Tim nomor 8 kan bukan. Itu mereka sesama teman mereka. Barangkali teman sudah menjadi musuh. Masih, Pak, kali ini satu orang lagi harus segera oleh tim nomor 3. Tim nomor 3 harus satu player kenok di situ. Dua orang kenok langsung, dua, Pak. Dua kenok kali ini dilemparkan saja granat di situ, akan tampaknya akan dikuasai oleh tim nomor 8 yang sebelumnya tadi dihadang oleh Alter Ego. Wow. Di atas tower. Dan satu orang dari tim nomor 3 datang tiba-tiba naik mobil Atta Halilintar. Oh, apakah meninggalkan temannya, Pak? Ya. Terbuat api unggun, Pak. Dia berada di bawah pohon kelapa kali ini. Bukan langsung dirat oleh player tim nomor 8. Dia tidak menyia-nyiakan tempat, Pak. Masih dekat dengan tim nomor 3 dan langsung dikejar, Pak. Langsung aja ke tim pertama. Diberikan ampun, sangat mengejar kill kali ini Bungana tim nomor 8. Kalau kita lihat posisi kill mereka, sudah mendapatkan 4 kill kali ini si Drop ID. Luar biasa. Di awal-awal game kali ini sudah berdarah. Sudah terjadi pertumpahan darah tadi di sini. Dan mungkin yang penasaran, kita lihat Alter Ego di mana? Alter Ego masih meluting-luting dia, Bung, ada di Tim nomor 4 ada Alter Ego. Iya. Menunggu kereta LRT apa ini? Iya. Mereka masih mencari musuh. Tampaknya mereka akan bermain beda strategi dengan strategi di match pertama tadi. Masih mencari, dia menemukan motor Rafi Ahmad di situ. Akhirnya ada kata-kata baru. Iya. Kan tidak memakai motor dia, Pak, perasaan saya. Sama rumah saya Ria Ricis. Ria Ricis tau gak, Pak? Kenapa? Dia kemarin giveaway kasur, Pak. Oh, kasur. Kita jangan mau kalah. Kita mau giveaway. Bantal. Mantap. Yang buatan bola dunia. Bantal tuh ada yang kapuk, ada yang busa. Busa, Pak. Ada yang semen. Ada semen, Pak. Dari sakit telinga. Di situ di Brasilia masih ada satu tim dari tim nomor 1 di sini, Bung Ganda. EGFF masih meluting-luting masuk ke dalam rumah. Belum ada keinginan untuk mencari musuh. Benar-benar. Ini sebenarnya sih, Pak, kalau di awal-awal game, mereka ini tidak akan membunuh kalau tidak terpaksa. Mereka tidak akan nge-kill player.
Jadi Pak ya, biasanya memang pengennya ngeluting terus sampai dapat basoka apalah. M79. Saya bilangnya basoka. Anda di game hari ini tidak melihat player yang nembakin temannya sendiri. Kalau kemarin kan ada tuh. Iya, Pak. Kita belum ketemu. Belum. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Dan lanjut lagi, Pak. Tim nomor 4 ada alter ego. Apakah akan bertemu dengan tim nomor 7, Bung Anda? Ada MS Microsoft. Microsoft. Bukan dong. Bertemu dengan Excel seperti ya. Satu orang dari alter ego menjumpai satu lagi dari tim nomor 7. Oh, seharusnya Bung Anda di awal-awal game di tim yang masih banyak di dalam map ini, jangan dulu untuk terburu-buru mengeras walaupun kita telah mengetahui musuh ada di hadapan kita. Benar, Pak. Tapi Pak, kali ini di match kedua mereka ini makin pede, Pak, menghadapi alter ego. Alter ego menggunakan strategi yang sama di game match pertama tadi. Iya. Satu player berada di belakang menjaga dan satu tiga player lainnya maju ke depan kalian, Bung Anda. Wow, benar-benar yang satu orang itu benar-benar luar biasa, Pak. Benar sekali. Malah menjauh tim nomor 7, tidak berani menghadapi. Apa mengetahui kalau itu adalah alter ego? Tampaknya tidak. Malah menjauh. Padahal posisi mereka sama-sama dengan jumlah player 4. Tapi kan tidak mengetahui, Pak, dari mana arah-arah dari alter ego. Dan satu orang sudah mencoba untuk menspray satu dari alter ego. Iya, benar. Di sini berlindung MS di balik kotak. Hati-hati loh kotak itu. Nah, dia tidak tahu ada tantri kotak di sana, Pak. Tantri kotak. Alter ego Leo naik dari sebelah kanan Denzi Arya. Wah. Tampaknya dia mundur lagi. Kebingungan. Dutan kenok di situ dong. Jangan terburu-buru, tetap sabar harusnya, Bung Ganda. Satu orang dari alter ego harus kenok dan tersisa tiga orang. Apakah akan membalaskan dendam nyipelet mereka bertiga ini? Tampaknya saya tidak bisa memprediksi apakah Tan akan di revive oleh Irfan dan di sini diberbawa. Tidak mengetahui, Pak, ternyata ada satu orang dari tim nomor 4 yang harus nge-knock satu player dari tim nomor 7. Dan kali ini Abang terheran-heran dua. Denzi kali ini harus knock kembali dan dua orang dari tim nomor 7. Apakah akan mendatangi temannya yang sudah dua orang knock? Baik sekali strategi yang dilakukan oleh alter ego, Bung Ganda. Ada yang menyempat temannya. Tiga dan orang, Pak, dari pemain nomor 7 harus knock. Satunya pasrah. Ah, sudahlah. Rata dong. Tim nomor 7 harus rata. Kembali ke lobby diserang diras oleh alter ego permainan. Benar-benar kebingungan, Pak. Satu orang dari tim nomor 7 harus knock di awal depan, iya, tadi, Pak. Benar sekali. Dan ada temannya yang ingin merevive. Rencana dari rumah, saya akan merevive. Ternyata terkejutlah dia di balik pintu telah ditunggu tadi. Dan beruntungnya satu orang dari alter ego berhasil diselamatkan, Pak, dari knocknya. Benar. Dengan apa yang mereka bisa selamat, Pak, ya? Luar biasa loh itu tadi. Dia kan kekompakan tim itu sangat dibutuhkan loh. Dan kali ini di kontainer kita yang hangat ini, tim nomor 2 dan tim nomor 5 apakah akan bertemu? 1, 2, 3, belum lagi. Lagi menembak-nembak loh tim nomor 2. Masih di situ menyebar mereka. Antana dan temannya lain ada nyamuk. Tim nomor 2 berada di balik-balik kontainer. Sementara itu tim nomor 5 menyebar, Bung Ganda. Apakah dan satu orang dari tim nomor 2 ada Dinda yang harus mati. Harus mati kembali ke lobby Dinda dan diras oleh Antana. Apakah Bakaya akan membunuh Antana? Oh, Anda menerobos saja dong. Anda harusnya pelan-pelan di belakang Anda itu. Wow, dua kena rata oleh Antana. Wow, Pak, satu orang dari tim nomor 5 ngebokongin mereka bertiga, Pak. Benar-benar berani Antana kali ini. Wow, disapa-sapa dong tadi. Antana, apakah Antana salah satu kru di sini? Apakah Antana orang yang timbang? Kok dia hebat sekali ya? Kayaknya dari tadi mengatakan itu, tapi bahaya, Pak. Fauzi yang tadi di match pertama berjuang mati-matian untuk menyelamatkan timnya. Ada Mansa juga. Tahu nggak Mansa? Apa tuh? Mansa itu. Iya. Di sini Fauzi sedang berlari-lari, dia Bung Ganda di sebelahnya sana. Dari Viking datang. Asik, ternyata ada alter ego yang menunggu dia. Menggunakan
akan glow. Dua orang dari tiga orang dari tim nomor 11 kena oleh Alter Ego. Apakah diratakan oleh Alter Ego? Alter Ego mengamuk di match kedua kali ini, Bung Ganda. Dua tim langsung berhasil dibunuh oleh Alter Ego, Pak. Benar sekali. 5 kill. Wow. Leo sedang healing di balik tembok mercusuar ini, Bung. Benar-benar keripik kentang asli. Mereka harus masuk ke dalam tension kembali. Jauh sekali, Pak. Dan tim nomor 8. Mereka sudah dihadang di sini oleh tim nomor 6 dan di belakangnya ada. Aduh. Tidak terlihat lagi sepertinya. Pemain nomor 8 masih di spray dari jauh ini. Ah, sudah mati, Pak. Tersisa 6 tim dan 23 orang di match terakhir kita pada malam hari ini. Benar sekali. Kita belum tahu, Bung Ganda, bagaimana, apakah Alter Ego akan menguasai pertandingan di match kedua ini, atau mungkin Kalong ID berhasil untuk lolos ke fase selanjutnya. Benar sekali. Masih ada Ilham loh di sini. Ilham. Ilham siapa? Iya, Ilham. Kalau kita lihat dari map, Bung Ganda. Nah, yang di field adalah menjadi tempat safe zone dan Alter Ego berada jauh dari field. Jauh sementara sekali, itu Pak. Tim nomor 1 berjuang untuk masuk ke dalam safe zone. Ketika mereka sudah masuk ke dalam safe zone, mereka akan bertemu dengan tim nomor 6 di situ. Apakah akan terjadi pertemuan yang sangat romantis sekali dengan tim nomor 6 dan tim nomor 1? Apakah ketika mereka bertemu, mereka akan salam-salaman mesra seperti dulu lagi? Ataukah akan saling bunuh? Kita belum tahu. Tim nomor 1 sudah ada di atas bukit dan tim nomor 6 ada di bukit seberangnya. Masih di spray tadi, tampaknya tim nomor 1 sudah mengetahui bahwasanya di seberang sana ada gelagat tidak baik dari tim nomor 6. Sangat jahat sekali, mulai mencoba untuk dispray oleh tim nomor 6. Berada salah satu Ilham di atas tower. Ilham sangat luar biasa. Dia adalah pemain terbaik, Pak. Iya. Di antara keluarga dia. Masih di scoop kali ini, Bung Ganda. Terjadi war antara jarak jauh, tapi dari tim nomor 1 dan tim nomor 6. Sama-sama sudah berada di dalam section. Ini, Pak, yang saya senang, Pak. Tim 1 dan tim 6 sama-sama tidak ketakutan, Pak. Di saat ada pemain lain di dekat dia mencoba untuk membunuh satu sama lain. Benar. Karena mereka ya backupnya ada. Yang di sana backupnya rumah, tim nomor 6. Sementara itu di sini tim nomor 1 di backup oleh Bukit. Besar. Akan dimenangkan orang yang mempunyai rumah, atau mungkin pecinta alam. Kucingnya ikut pulang ini. Ini antara orang rumah sama pecinta alam, Pak. Bener sekali. Tapi di antara dua tim ini, tim nomor 1 mengepleng ke kiri, Bung Ganda, mencoba untuk membokongi tim nomor 6. Sebenarnya sudah mengetahui, Pak. Tapi hati-hati loh, ada Yuda. Yuda sudah mengetahui keberadaan Ilham berada di atas. Apakah Yuda menang melawan Ilham? Saya dukung Ilham kali ini, Bung Ganda. Saya mendukung Yuda. Kita lihat saja. Apakah Yuda berhasil membunuh seluruh pemain nomor 6? Kita lihat Yuda, Bung Ganda. Dia terjebak, dia di situ terpaksa harus dikeroyok, digengbeng oleh tim nomor 6. Masih berada di dalam satu rumah kali ini. Dibokongi Yuda berhasil. Satu orang Yuda berhasil. Yuda dibalaskan. Apakah Yuda dengan darah kritis ini akan membunuh satu player lagi dari tim nomor 6 yang kali ini benar-benar dekat dengan Yuda? Maut sudah berada di sebelahnya tadi, tapi berhasil Yuda menyelamatkan dirinya dan berlari terbirit-birit tim nomor 6 mengetahui teman-teman Yuda sudah datang. Apakah tim dari Yuda akan menghabisi dari tim nomor 6 yang sekarang tim nomor 2? Satu orang nge-snock dari tim nomor 1. Ada Ilham yang berhasil nge-snockin. Ilham di geng-geng 3 orang dong. Ilham. Belum tentu, Pak. Ilham, apa yang kamu lakukan kali ini? Berdansa-dansa dia berbalet dan ternyata tidak berhasil, Pak. Jurusnya kurang ampuh, Pak. Benar-benar sekali, Bung Ganda. EGFIND mendapatkan 5 kill dan harus merelakan temannya tadi dibokong oleh Yuda. Ilham sangat luar biasa. Sangat luar biasa tadi. Tapi maafkan hamba, ternyata Yuda lebih luar biasa. Iya, benar. Yuda tadi hampir loh kehilangan nyawanya. Hampir. Tapi responnya sangat cepat. Dia mengepung diri menggunakan glue wall. Kalau kata orang California, tembes, Pak. Tembes. Sesep. Kalau kata orang meninggal, Pak. Swedia ini sesep tomato. Di sini Alter Ego berhasil ngeshotin tadi. Iya. Udah mengumpulkan banyak kill berarti, Pak. Benar sekali. Glue wall yang sangat indah itu. Ayo,
Kembali ke lobby dong, salah satu player oleh tim Nomor 9 membalaskan dendamnya ke alter ego yang Insider dan alter ego kembali memanas kali ini. Siapakah? Ini terlalu cepat, Pak. Ini untuk war terakhir ini terlalu cepat, Pak. Benar sekali, di situ ada IDFF yang sudah merangkak merayap diras oleh tim nomor 5 kali ini berada di atas tower. Salah satu tidak sabar, di atas ada Lambe. Itu mereka lagi arisan di atas, kamu ganggu. Dan satu orang dari tim nomor 10 harus mati lagi. Ya, ruko-ruko dah berarti. Nah, apa jatuh itu nomor 5? Itu dirasa oleh tim nomor 4 berada di dalam. Ternyata, Pak, ada musuh yang lain di atas sana. Waduh, waduh, waduh. Kalau kita lihat di situ terjadi pertempuran di mana tim nomor 4 Alter Ego masih menyepri dari jauh. Alter Ego masih panas, Pak, masih nafsu, Pak, untuk membunuh pemain nomor 5. Yang sekarang sekarat semua itu, Pak. Iya. Lagi arisan. Arisan mereka diganggu, Pak. Lagi asik-asik lagi ngotok, Pak. Wow. Siapa yang menang ini kali ini? Tower ya. Diganggu. Berani kali tadi tim nomor 1 untuk naik ke atas. Dia tidak tahu barangkali dikiranya hanya setengah orang berada di atas tower. Tetapi ada 4 player dong yang masih berhadapan dengan alter ego. Amor mendapatkan headshot barusan di sini, bukan? Tetapi Leo harus menyupport temannya menjadi spektator. Dan sisi lain tim nomor 10 sepertinya harus mulai bergerak ke arah safe zone yang tidak ada di depannya. Apa-apa? Harus benar-benar bergerak depan, Pak. Iya. Atau ngeplank ini mereka? Mereka akan ngeplank. Tim nomor 6. Ada Queen. Ada Queen juga. Tim nomor 10. Dan tersisa 4 tim dengan zona yang bergerak. 13 orang harus bertemu satu sama lain supaya kesal dengan nyamuk. Di situ masih ragu-ragu tampaknya empat tim yang tersisa ini. Ada Satria. Iya, benar sekali Satria di situ. Dan pemain nomor 10 kali ini nge-spray pemain nomor 9 yang sudah terkena safe zone dan Insider juga Insider harus kembali ke lobby salah satu playernya. Sudah ada goodbye. Lalalala. Masih sama-sama terjebak kali ini satu orang dari tim nomor 9. Tipis sekali. Di belakang harus dibawa ke UGD itu, Pak. Iya. Betul. Apakah mereka masih ada first aid kit? Oh, masih ada. Masih ada. Masih aman. Masih aman. Blue wall juga masih ada. Nah, tapi sisa satu orang. Di depan ada alter ego. Di samping ada pemain nomor 10. Dilemparkan saja granat. Saling balas granatnya. Bantol kiri kanan. Granat Anda di belakang Anda sendiri dong. Aduh, ciluba-ciluba ini. Sangat kesakitan seperti pemain nomor 9 yang harus benar-benar dipepet-pepet oleh pemain nomor 10. Oleh tim nomor 10, Bung Ganda. Ingin PDKT, Pak. Dan satu lagi dari pemain alter ego harus dispray oleh pemain nomor 5 di atas tower. Benar sekali. Mencari aman dulu tim nomor 5 di situ. Sementara itu di sini Insider dikeroyok oleh gembeng oleh orang 3. Salah satunya kenok dan rata tadi Insider. Tersisa 3 orang dari pemain nomor 10, 2 orang dari alter ego, dan berapa orang dari tim nomor 5? 3. 3 juga. Satu orang kenok dari tim nomor 5. Dan di sini PSM terkejut, dia di bawah itu ada 2 player dan alter ego dikeroyok 3 player oleh PSM. Bahkan alter ego berhasil selamatkan, salah satunya sudah kenok. Di sini Amor berhasil membantu temannya dan langsung saja di revive. Ada Satria yang datang tiga ragu-ragu lagi ingin menyerang. 3 orang, Satria, akankah kamu mampu membunuh Amor atau malah Amor? Alter ego membalas ke dendamnya dengan 18 kill bagi. 18 kill, 300 ditambah 18 kali 2, 660 poin, Mbak. Tepuk tangan yang meriah satu kantor di sini untuk alter ego Bung Ganda. Bagaimana komentar Anda untuk pembalasan dendam dari alter ego di match kedua ini, Bung Ganda? Tidak memberikan ampun ke tim yang lain, Pak. Benar-benar luar biasa alter ego kali ini.